Walau ada kurang sikit, lebih sikit, saya ikut MR. So, renyah sikit lah, susah sikit. Senang, dia auto tapi ada power. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, nama saya Nizamuddin Muhammad atau dikenali sebagai Am. Okey, kalau nak kenal kereta ni lagi lebih lanjut, boleh follow saya punya IG NIZARM1515 ataupun TikTok saya NIZARM1515. Jadi kereta ni asalnya saya ambil body Inspira. Inspira standard. Kira tak ada langsunglah barang Mitsubishi sebelum ni. Jadi saya ambil kereta ni standard, saya buat sikit-sikit sampai jadi macam nilah. Dalam masa setahun lah saya buat. Okey, konsep kereta ni saya ikut MR, Mitsubishi Evo 10 MR. Jadi saya buat sebiji macam MR lah. Walau ada kurang sikit, lebih sikit, saya ikut MR. Okey, jadi kereta ni warna dia biru ni, saya ikut warna biru Honda Accord lah, Honda Accord baru. Okey, kereta ni kalau kata dia tengah panas, dia akan nampak biru dia lagi nampak biru lah. Bila malam ni dia nampak gelap sikit. So kadang-kadang orang dia confused sikit, kereta ni biru ataupun hitam. Waktu gelap dia memang nampak hitam lah kereta ni. Okey, kalau tanya saya kenapa saya pilih Evo 10, kalau tanya saya, saya memang minat dari Evo 1 sampai Evo 10 lah. Tapi sebab Evo 10 dia punya sistem pun dah up to date. Jadi saya boleh, walaupun horsepower yang tinggi, saya boleh naik daily, boleh pakai pergi kerja, boleh pakai bawa family lah. Senang, dia auto tapi ada power. Kalau kata dulu yang Inspira punya standard, dia tak ada ni lubang-lubang ni, dia just flat macam biasa. Jadi saya tukar Evo punya, dia aluminium lah. Bumper depan, senang cerita depan sampai belakang semua fully Evo lah, ori Evo semua. Kalau Inspira dia kecut sikit sini, fender dia kecut, Evo dia kembang sikit. Ok, macam ni A sampai Z memang saya buat dekat satu bengkel je, QN Garage dekat Penang ni, Bong Tebal. Saya memang tak suka banyak-banyak bengkel buat kereta ni. Takut ada problem apa-apa, kita senang nak rujuk balik kalau ada masalah apa-apa. Jadi saya buat untuk satu tangan je. Satu pemain pegang kereta saya, A sampai Z buat. Okey, kalau dari segi sisi, saya pilih, kita cerita pasal tayar dulu lah, tayar dengan rim. Macam ni saya pakai TE37. Rim size 18, 9.5JJ, AT15. Dan brake, saya ambil brake daripada Evo lah. Cuma yang belakang saya ambil rotor depan. Rotor depan masuk belakang. Size dia lah, size sama. Jadi kalau kata tepi ni saya pakai aero kit punya side skirt. Dan belakang pun kalau kata Inspira dia kecut sikit belakang. Jadi kita wide kan dia. Sebab original Evo dia wide. Jadi kerja-kerja wide, wide body semua ni pun dekat QN Garage juga. Okey, daripada segi belakang ni, kalau kita tengok lampu, lampu dia sama je dengan lensa Inspira, dia nampak sama je lampu dia ni. Jadi dia biasa je lah. Macam tadi saya bagi tahu, kita ambil quarter panel ni, kita tukar pakai yang Evo punya. Automatic bumper pun kita kena pakai yang original Evo. Tak boleh pakai yang V1 ataupun bumper lain lah, tidak dia tak masuk. Jadi macam spoiler, saya ada spoiler original Evo juga. Tapi saya sajalah pakai GT Wing ni, bagi dia ada downforce sikit. Ya, ada rasa bila bawa dia ada bunyi angin sikit.
plan pakai sebenarnya nak masuk track, tapi sebab ada problem sikit, so tak pergi Sepang lagi. Jadi exhaust ni saya ambil HKS dekat CKD lah, saya ambil dekat CKD Evo. Cuma dia punya tabung tengah tu, bantai tu, saya dah operate bagi jadi straight. So dia bunyi bising sikit lah. Nanti kita belanja bunyinya sikit. Okay guys, so sekarang aku berada di RS Racing Sport, kedai yang menjual seat bucket the best in Malaysia. Jom, let's go. So kat sini ada 11 jenis bucket seat. Harga bermula daripada RM980 sampai RM2999. Jom kita tengok apa seat yang ada. Buat pengetahuan korang, RS Racing Sport adalah brand original Malaysia yang menyediakan 1 year warranty. Selain daripada bucket seat, kat sini pun ada dia punya tapak custom tail lamp. Korang jangan risau, korang boleh dapatkan di setiap negeri korang seperti Johor, Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka, Kelate dan Kuantan. Untuk tahu lebih detail, kita boleh follow RS Racing Sport social media dan kita ada tinggalkan nombor hotline untuk pertanyaan lebih lanjut. So, jangan tunggu lagi. Jom datang. Yes. Okay, macam dalam pun saya dah convert fully. Steering, saya ambil steering Evo yang single button lah. Ada button sebelah je tapi dia ada button Bluetooth. Asalnya ada full button tapi sebelah ni dah ada orang ambil. Jadi meter pun saya pakai meter Evo. Konsol pun saya pakai konsol SST lah. Dia punya, memang dia main macam ni lah, auto dah. Handbrake standard lah. Standard dia dapat macam ni. Seat yang tadi saya bagi tahu saya ikut MR. MR ni dia semi leather. Sebab seat ni dia ada 3 version. Fabric yang biasa tu. Lepas tu dia ada semi leather dan satu lagi yang high spec punya dia fully leather lah. Jadi sini panel pun black piano. Kalau macam yang lama punya dia macam kotak-kotak sikit ataupun kayu sikit. Jadi saya pakai yang black piano punya, termasuk dengan laci ni. Radio saya pakai Android biasa je lah. Untuk bahagian enjin ni tengok macam biasa je lah. Yang saya tukar ni pun sikit-sikit je. Macam upper pipe saya tukar. Lepas tu ini saya pakai yang Bliss punya intake. Lepas tu bar ni pun saya pakai yang Evo punya lah. Dia kalau macam ada setengah dia pakai yang RA. RA ni dia 2 point, dia kiri kanan je. Macam Evo dia 3 point, dia ada sini. So ada beza lah. Kalau nak tukar pun kena tukar dengan frame dalam ni sekali. So renyah sikit lah, susah sikit. Jadi macam enjin, saya pakai enjin 4B sebelah T, enjin daripada original Evo 10. Gearbox saya pakai gearbox SST, clutch SSP, turbo saya pakai HKS GT2. Ada upgrade sikit lah GT2. Lepas tu ni dia punya blow off pun saya pakai SQV HKS. Macam cam, kita pakai cam BC lah, cam BC stage 2. So lah ni kereta ni pun horsepower tak tinggi pun, dalam 420. Jadi itulah next target, nak angka 6 lah depan.